Apakah dia sudah sadar bahwa selama ini dia keliru, berada di tempat yang salah? Memang ada satu pernyataan menarik dari Amin Rais. Dia bilang secara tegas, TP3 menemukan bahwa Polri dan TNI tidak terlibat secara institusional dalam penembakan 6 anggota Laskar FPI tersebut. Ini pengakuan penting. Nah sekarang saya ingin membuat catatan sangat singkat tentang buku putih yang telah diterbitkan oleh tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 Laskar pengawal HRS. Nah setelah membaca dengan baik buku putih ini secara kelembagaan, ini penting, Polri dan TNI sama sekali tidak terlibat dalam skenario maupun implementasi dari pelanggaran HAM berat itu. Alhamdulillah kita bersyukur ya. Jadi teman-teman TNI dari 3 angkatan dan teman-teman Polri, Anda memang tidak terlibat baik skenario apalagi pelaksanaan. Jadi kita bangga, alhamdulillah ya, tulang punggung keamanan bangsa namanya Polri dan tulang punggung pertahanan ya, namanya TNI itu tidak terlibat sama sekali. Jadi ini berita gembira buat kita semua. Dengan pernyataan ini, setidaknya isu bahwa tewasnya 6 anggota FPI adalah pembunuhan terencana oleh Polri sudah dibantah sendiri oleh Amin. Padahal tuduhan ini lazim dilontarkan selama ini. Habib Rizieq Syihab, kita sampaikan terkait informasi yang update waktu itu, 7 Juli itu. Kemudian tanggapan dari beliau yang sebagaimana saya sudah share ke teman-teman media, bahwa pernyataan Pak Amin Rais ini terlalu prematur ya, karena kalau urusan pembuktian, kalau urusan berargumen, kemudian ada fakta serta bukti-bukti dan saksi terkait dengan keterlibatan atau tidak, itu urusannya di pengadilan. Bahwa pernyataan Pak Amin Rais dalam hal ini sangat blunder. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa seluruh fakta yang disajikan adalah fakta objektif dan sebagian besar merupakan data dari sumber yang primer, bukan sumber sekunder. Jadi dari primary sources, bukan secondary sources. Artinya yang disuguhkan dalam buku putih ini ya, itu adalah bahwa hasil wawancara dengan para saksi yang berani buka mulut, dengan keluarga korban, dengan fakta-fakta yang self-evident lewat video dan lain sebagainya. Belum lama ini Amin Rais tampil baru, bukan setelan jas atau batik yang baru. Namun opininya tentang kasus terbunuhnya 6 laskar ormas terlarang pada akhir tahun lalu. Sebagaimana kita tahu, ke-6 orang itu sedang dalam tugas mengawal junjungannya Rizieq Syihab ke suatu tujuan. Katanya dalam rangka menghadiri acara sholat subuh di kediaman sanak famili. Rizieq saat itu sedang dalam pemantauan aparat karena sudah dipanggil pihak yang berwajib terkait beberapa kasus pelanggaran. Dia dicurigai hendak melarikan diri lagi. Para terus memantau ketika iringan kendaraan yang membawa beliau dan rombongan melintas di jalan tol Jakarta Cikampek. Namun aparat dihalangi oleh kendaraan pengawal Rizieq. Bahkan terjadi insiden yang membuat aparat kepolisian melakukan tindakan sesuai prosedur, ditembak atau menembak. Maka ketika aparat negara itu diserang oleh laskar, tak ada pilihan lain selain membela diri, mengakibatkan 6 orang tewas terkena tembakan. Kasus ini ramai sebab banyak pihak yang ingin mengais-ngais peluang, apakah itu berupa simpati dari massa Rizieq Syihab, ataupun itu peluang politik. Sebab Rizieq adalah sosok yang memiliki banyak pengikut fanatik yang mau melakukan apa saja demi idolanya tersebut. Bahkan menghormati baliho Rizieq pun rela. Amin Rais merupakan salah satu pembela militan laskar yang tewas itu. Sejak peristiwa itu hampir setiap hari mantan ketua PAN ini bersuara mengecam pemerintah Jokowi, menuduh aparat yang telah melakukan pelanggaran HAM berskala berat. Dia bahkan membentuk tim guna mengusul dugaan pelanggaran HAM berat itu.
Bahkan Amin Rais dan timnya merasa perlu mendatangi Presiden Jokowi di istana, mengingatkan tentang pentingnya mengusut secara tuntas dan jujur kasus itu. Sebab apabila tidak, maka neraka jahanam lah yang akan menjadi bagian kita. Banyak orang menduga kepedulian Amin Rais terhadap 6 laskar itu adalah dalam upaya mendulang simpati para pengikut Rizik Sihab yang jumlahnya sampai jutaan itu. Soalnya Amin Rais sedang membentuk sebuah partai baru. Andai kata sebagian besar masa Rizik yang selalu rajin berdemo di Monas memilih Partai Umat, peluang untuk tampil di Senayan tentu terbuka lebar, bukan? Itu mungkin yang ada di benak Amin Rais CS, dibalik semangatnya membela kepentingan laskar yang padahal mungkin sudah dilupakan banyak orang, termasuk para pentolan ormas termasuk. Namun, arah angin seperti berubah secara drastis. Belum lama ini, Amin Rais mengemukakan bahwa aparat negara, Polri, dan TNI tidak terlibat dalam kasus tewasnya 6 laskar tersebut. Seperti diperkirakan, statement ini tidak disukai oleh kubu Rizik, sebab mereka tetap kekeh dengan keyakinan bahwa aparat keamanan negara itu bersalah dan harus bertanggung jawab. Gara-gara pendapat Amin Rais terbaru itu, saat ini dikabarkan relasi antara Amin Rais dan kubu Rizik Sihab jadi memanas. Kita pun heran atas perubahan yang diperlihatkan oleh Rais ini, sehingga timbul pertanyaan, ada apa dengan Amin Rais? Apakah dia sudah sadar bahwa selama ini dia keliru, berada di tempat yang salah? Dengan usianya yang kini sepuh, mestinya tidak ada lagi yang harus dikejar oleh Amin Rais. Menjadi presiden sangat sulit. Di samping faktor usia, zaman pun sudah jauh berubah. Ketika sekarang bikin partai pun kalah banyak yang bertanya-tanya untuk apa. Belum tentu pula nanti lolos verifikasi. Amin Rais mestinya sadar bahwa memusuhi pemerintah Jokowi bukan sesuatu hal yang menguntungkan buatnya. Sebaliknya kita pun kerap bertanya-tanya, apa gerangan kesalahan Jokowi terhadap Amin Rais sehingga sebegitu bencinya pada pemerintah? Amin Rais bukan Reza Ramli yang disepak dari kabinet karena tidak becus bekerja. Begitupun bukan Rocky Gerung yang berangan-angan jadi menteri jika sosok yang dia dukung kelak menjadi presiden. Bahkan Prabowo Subianto yang selama 2 pilpres dibela habis-habisan oleh Amin Rais justru merapat ke barisan Jokowi. Mestinya Amin Rais memusuhi Prabowo bukan Jokowi. Sebab boleh dikatakan bahwa Prabowo mengkhianati perjuangannya selama 10 tahun, bukan? Andai kata Amin Rais menempatkan diri di jajaran pemerintahan saat ini, akan lebih banyak yang menghargai. Sebab ciri khas pendukung pemerintah Jokowi adalah bersikap tulus dan ikhlas dan mudah memaafkan. Sangat beda dengan mantan simpatisan capres yang gagal dulu yang gemar menyimpan dendam, memaki, memfitnah, sebar hoax dan sebagainya. Contoh kecil ketika Fadlizon mengumumkan dirinya positif COVID-19, simpatisan Jokowi umumnya mendoakan dan mengharapkan kesembuhan bagi John. Sementara ketika Abu Janda sempat dirawat karena COVID-19, para kadrun bersorak-sorai menghamburkan komentar-komentar ucapan syukur dan doa yang tidak baik. Heran juga, orang selalu bangga mengaku beragama. Namun, kok suka mendoakan yang buruk-buruk menimpa orang lain yang tidak kesaliran? Apa karena ketularan imam besar? Maka Amin Rais harus keluar dari lingkaran semacam itu, merapat saja ke barisan pendukung pemerintah. Atau kalau merasa berat, lebih baik memposisikan diri sebagai netral. Atau kalau masih memungkinkan, cobalah memberikan masukan saran atau nasihat yang bernas dan positif untuk pemerintah. Jangan seperti kaum demokrat yang menyarankan Jokowi minta nasihat ke junjungan mereka. Nasihat apa? Soal menghadapi COVID yang tidak ada di zamannya. Agar lebih baik jika aktor dadakan Hollywood itu sowan ke istana, memberikan pendapat atau ide yang bermutu jika memang lagi ada di benaknya. Saran yang sama berlaku untuk Amin Rais. Apabila dia melakukan hal seperti itu, maka dia akan dikenang sebagai guru bangsa.